Kedua, mungkin jadi gini, saya udah pernah cerita juga di majelis ini, salah seorang influencer yang subscribernya itu jutaan, itu pernah didatangi oleh salah satu ustadz dari kelompok Wahabi Salafi, ya. Dia dibawakan uang satu karung dan tas Gucci yang terbaru. Dia cerita sama saya dan banyak orang cerita, dan dibenarkan oleh manajernya. Dia dibawakan hingga akhirnya ustadz ini sama influencer yang jutaan ini ditolak uangnya, tas itu juga ditolak, tapi besoknya ustadz ini diundang untuk memberikan hak bicara kepada dia. Nah, coba bayangkan, artis-artis yang hijrah, yang dulunya pemain film, dulunya penyanyi, itu sekarang dipakai sebagai influencer sejenis ini. Dia tidak perlu main film, dia tidak perlu manggung main musik, tapi hidupnya tetap nyaman. Dan ini mustahil kalau nggak ada duitnya. Ini mohon maaf, seperti artis AU misalnya. AU, ini kan nggak ada job keartisan sudah. Tapi dia hidupnya sangat, masih saja hidupnya mewah gitu. Ini kan ada uangnya. Nah, metode ini yang dipakai hari ini. Influencer-influencer yang subscribernya jutaan, dan suatu saat mudah-mudahan insya Allah, amin, seperti Kang Abu, kalau subscribernya udah jutaan, pasti akan disasar. Tapi saya yakin Kang Abu nggak akan terpengaruh oleh itu. Dan bagaimana Raffi Ahmad misalnya didatangi, berusaha dibujuk untuk menjadi influencer mereka. Artinya mereka sudah bermain dengan kekuatan-kekuatan kapital untuk menggerakkan orang lain supaya masyarakat ini terpengaruh. Public-public figurlah yang mereka rekrut untuk mempengaruhi masyarakat. Ini metode gerakan mereka sekarang. Apakah ini hanya di Indonesia? Tidak. Semua negara-negara yang hari ini betul-betul didominasi oleh Wahabi Salafi, semuanya disasar melalui public-public figure itu. Tokoh-tokoh pemerintahan, para pemimpin-pemimpin wilayah, ini yang dikuasai lebih dulu. Hingga akhirnya semua populasi bisa didominasi. Nah, kalau saya cerita soal Gabon, saya cerita soal Nigeria bagian utara, saya cerita soal Somaliland, saya cerita soal Tanzania bagian timur, ini semua sudah mengalami itu. Disasar dari public-public figure, influencer, dari pemimpin-pemimpin, panglima-panglima tentara, polisi, dan sebagainya. Ini yang disasar. Mereka bergerak di belakang. Mereka hanya bikin konten YouTube, disebar, nanti yang nyebar influencer ini. Memang hanya seperti itu gerakannya. Tapi sangat masif. Coba sekarang. Setiap saya posting di Instagram saya, tulisan tentang Wahabi Salafi, itu yang DM ke saya itu gila-gilaan. Apakah ini manusia? Saya tidak percaya, ini mesin. Ini buzzer, betul-betul buzzer. Dan mereka dibayar, saya yakin betul. Kalau saya nulis soal Jokowi misalnya, nggak ada yang datang. Paling yang datang ya kelompok-kelompok FPI 212, ya itu-itu aja. Tapi kalau saya berbicara tentang Wahabi Salafi, menceritakan kejelekan-kejelekan mereka, gila, itu yang datang itu betul-betul seperti mesin, Bang. Kang Abu, dan ini terjadi di saya, ya. Nah, gerakan-gerakan mereka dengan menggunakan algoritma machinery robotik seperti ini terjadi, dan mereka ada aliran uang di dalamnya. Ini yang kita hadapi hari ini, termasuk jaringan-jaringan teror itu semua 100% anggota jaringan teror ini semua Wahabi Salafi, saya pastikan.
100%, kalau perlu 200%. Semua, kalau saya tanya kepada teroris yang hari ini di penjara, yang masih terpapar, artinya masih belum NKRI, masih belum wasatiyah dan sebagainya, kalau saya tanya, menurut Anda wayang haram nggak? Haram. Saya sudah buktikan itu kepada 16 responden. Setelah ada pernyataan haram dari Ustadz itu, saya datangi beberapa lapas yang ada napiter tapi tingkatannya masih merah, masih bertahan dengan ideologinya. Saya tanyakan, menurut kamu wayang haram apa tidak? Dia bilang haram. Ini adalah bukti. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya Wahabi Salafi ini adalah embrio dari terorisme di seluruh dunia. Mengapa bisa begitu? Ya karena mereka mengajarkan eksklusivitas. Dia tidak menghendaki adanya perbedaan. Mereka mengenal segregasi. Dan korbannya selalu perempuan. Korbannya selalu perempuan. Makanya orang yang menjadi ateis di Arab Saudi itu semua perempuan. Yang contoh tiga nama tadi, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, dan Rana Ahmad. Ini perempuan semua. Karena ketika agama, terutama Islam ya, ini saya beragama Islam, makanya saya nggak mau bahas agama lain, karena saya memang nggak tahu agama lain, saya tahunya Islam. Ketika agama itu diberlakukan hukum-hukum yang ketat, korbannya pasti perempuan. Pertama, di dalam Islam itu masih mengadopsi ajaran-ajaran yang masih mengadopsi tafsir-tafsirnya dari orang-orang Yahudi dan Arab pra-Islam. Dia patriarkal sekali. Dia betul-betul perempuan itu hanya menjadi ibu rumah tangga yang dibekap di dalam rumah, tapi dia harus rela untuk dipoligami. Ini memang ajaran-ajaran pra-Islam, ajaran-ajaran orang Arab pra-Islam, budaya-budaya mereka memang seperti itu. Nah, ini yang dialirkan. Makanya saya pernah nulis di Instagram saya, tafsir-tafsir yang lebih menindas perempuan itu rata-rata memang warisan-warisan abad pertengahan yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik yang tidak mau perempuan menjadi pemimpin. Ini yang menjadi permasalahan kan itu. Hingga akhirnya tafsir-tafsir itu trajektori ke depan hingga hari ini seolah-olah Islam itu patriarkal. Ketika manusia mati dalam keadaan syahid, nanti 72 bidadari sudah menunggu di surga. Ini kan kesannya perempuan nggak boleh dapat kenikmatan di surga gitu. Pernah nggak kita dihantarkan tentang kenikmatan perempuan di surga? Semuanya soal pemanjaan terhadap laki-laki. Seolah-olah agama ini hanya untuk kalangan laki-laki. Perempuan harus berbungkus matanya aja yang kelihatan dan sebagainya. Ini mohon maaf, saya silahkan hakimi saya menjadi orang liberal. Saya hanya ingin memposisikan bahwa agama ini untuk semua gender kok. Menjadi laki-laki dan perempuan itu bukan kehendak kita, kehendak Tuhan. Lalu kemudian menjadi perempuan dan laki-laki harus menjadi korban oleh agama. Nggak bisa. Tuhan dan konsep spiritualismenya harus hadir dalam kesetaraan. Mau perempuan, mau laki-laki. Karena menjadi laki-laki dan perempuan bukan kehendak kita, itu kehendak Tuhan. Ini sama dengan konsep kelahiran itu tadi. Kalau saya lahir di Meksiko, saya menjadi Katolik. Karena saya lahir di Madura, saya menjadi Islam. Salah siapa kalau saya lahir di Meksiko, menjadi Katolik, saya pasti masuk neraka? Saya nggak, saya salah nggak? Ayo, saya tanya. Maka kemudian hidup dengan tafsir-tafsir ini tidak boleh kita menghakimi orang lain pasti salah. Orang lain pasti masuk neraka. Janganlah, jangan serobot hak-hak Tuhan. Nggak baik. Udahlah, kita hidup beragama ini untuk kita, untuk anak-anak kita, istri kita, dan keluarga kita. Sudahlah. Kita tidak boleh gelisah dengan keimanan orang lain, dengan dosa-dosa orang lain. Kita nggak punya kalkulatornya, bos. Oke, boleh tepuk tangan dong buat Cahis. Cahis, keren. Nah, untuk surat Al-Kafirun tadi saya baca di chat ya. Konsep kafir di dalam Islam itu ada. Ada. Surat Al-Kafirun itu ya seperti itu. Tapi pernah nggak mendengar kata kafir Yahudi, kafir Nasrani? Tidak pernah. Yang ada melekat kepada kafir Quraisy. Kalau kita baca sejarah-sejarah tarikh, ya, kitab-kitab sejarah Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, Tarikh At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Athir, semua setiap melekatkan kata kafir itu pada kafir Quraisy. Ini dalam konteks sejarah. Apakah pernah Nabi melekatkan kata kafir terhadap Nasrani dan Yahudi di Madinah? Tidak pernah. Malah Nabi mengatakan mereka ahlul kitab, mereka adalah orang-orang samawat. Kenapa? Karena mereka bersandar
kepada kitab suci dari langit. Samawat itu artinya langit. Nah, kata kafir tidak pernah dilekatkan ke sana. Kenapa? Bagi Islam sendiri, kata kafir itu lebih identik dengan politeisme. Orang-orang yang tidak mau percaya bahwa Tuhan itu satu, ketunggalan, keesaan Tuhan itu. Nah, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, oleh Nabi itu tidak dianggap sebagai kafir. Makanya kata kafir tidak melekat kepada mereka, karena mereka dianggap sebagai tauhid, percaya kepada satu Tuhan. Nah, ini adalah konsep di dalam Islam tentang kata kafir itu sendiri. Setiap orang kafir yang berakar kepada agama-agama itu tadi disebut sebagai orang-orang kafir yang tidak mau memerangi orang Islam. Nah, inilah kemudian, nah persoalannya hari ini kita mudah mengkafir-kafirkan. Nah, ini yang enggak boleh. Kata kafir di dalam Islam itu sangat familiar. Di dalam Al-Quran juga ada al-kafirun. Tapi ketika mengkafir-kafirkan, nah ini yang menjadi persoalan. Karena apa? Orang yang seagama pun pasti akan dikafirkan juga. Saya itu sering dikafirkan hanya karena saya itu tidak milih presiden yang dia mau. Nah ini kan menjadi persoalan kemudian. Begitu murahnya stigma kafir itu. Mengislamkan satu orang itu perjuangannya berat. Saya itu sudah mengislamkan kurang lebih 6 orang. Itu pun saya harus ketemu tiap hari, hampir tiap hari, memberikan pemahaman, tapi harus moderat. Kalau kamu berislam, jangan menganggap kamu pasti akan, hanya kamu yang masuk surga, orang lain itu pasti akan masuk neraka, jangan gitu. Nah itulah, insya Allah orang yang saya islamkan itu mudah-mudahan ya akan, setidaknya akan berpunya pikiran seperti itu. Dan perjuangannya berat. Itu pasti ada orang Kristen yang ingin mengkristenkan orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, itu pasti ada dalam setiap agama. Karena setiap agama itu dituntut untuk berdakwah, untuk menggalakkan syiar, memajukan, mengglorifikasi syiar dan sebagainya, itu ada, setiap agama punya itu. Makanya saya bilang, setiap orang dalam pemeluk satu agama pasti menganggap agama yang diyakininya pasti benar. Nah, persoalannya adalah sebatas apa kita mengontrol keimanan kita itu supaya tidak gelisah karena keimanan orang lain. Jangan kemudian atas nama kita harus mengislamkan orang, tapi kita harus memerangi orang lain. Tidak boleh kita membawakan syiar dan dakwah itu dengan hunusan pedang. Ini sering kali diingatkan oleh orang-orang yang moderat ya, bahwa kalau kita dengan pedang, ini saya sering membawakan secara sejarah ya. Coba bayangkan, Islam itu pernah berkuasa di Eropa, mulai dari semenanjung Iberia sampai ke ujung hampir menuju ke Perancis selama kurang lebih 600 tahun. Coba, kalau 600 tahun itu kan udah betul-betul cucu cicit sudah ada di situ, hampir 7 turunan udah ada di situ. Apa yang terjadi ketika kekuasaan Islam tumbang di Granada? Tumbang juga keimanannya. Adakah sekarang ini orang Eropa yang secara genetik Islam? Tidak ada. Kalaupun ada ya itu mu'alaf. Kalaupun ada itu imigran. Itulah artinya kalau kemudian orang itu diislamkan dengan kekuasaan dan intimidasi. Orang Armenia itu pada zaman Kekaisaran Ottoman pernah diislamkan 100%. Setelah Kekaisaran Ottoman itu tumbang, balik, ya. Armenia balik lagi menjadi Islam 100, menjadi Kristen 100%. Itu kalau kemudian orang itu dihantarkan agama itu dengan intimidasi. Maka agama itu, agama apapun ini, mau Kristen, mau Katolik, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, bawakan agama itu dengan kesejukan dan kedamaian. Karena hanya itu yang akan membuat orang jadi tertarik. Saya senang kalau orang itu beragama, serius. Agama apapun ya. Saya nggak peduli mau Islam, mau Kristen, mau apa. Yang penting orang beragama. Karena seharusnya, kalau menurut teori deontologinya Immanuel Kant, moral itu ada tiga. Orang bisa saja punya bakat moral jahat dan moral baik. Itu bawaan lahir. Tapi yang bisa mendrive orang untuk bermoral baik itu ada dua berikutnya. Satu, agama. Yang kedua adalah social circumstances. Itu teori deontologinya Immanuel Kant. Orang punya bakat menjadi orang baik dan orang jahat itu bawaan lahir. Human nature. Otonom istilahnya Immanuel Kant. Tapi orang itu akan tergantung dari agamanya. Kalau dia memeluk agama yang menganjurkan orang untuk menjadi orang jahat, maka dia menjadi jahat, meskipun dia berada di lingkungan orang-orang baik. Demikian juga,
agama sudah menuntut dia untuk menjadi orang baik, tapi dia hidup di lingkungannya orang bajingan, ya jadi bajingan juga. Dia hidup di lingkungan teroris, ya jadi teroris juga. Meskipun agama menuntun dia untuk menjadi orang baik. Maka tiga kesatuan ini tidak boleh saling ditinggalkan. Ini semua menjadi satu kelindan, satu ikatan. Satu, otonom, bawaan lahir, human nature. Yang kedua, agama. Yang ketiga adalah social circumstances. Oleh karena itu, saya sendiri menginginkan kalau bisa agama ini dipeluk, nggak peduli agama apa. Karena saya percaya semua agama ini mengajarkan kebaikan. Yang kedua adalah semua agama itu berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Kalau kemudian saya ditanya, apakah semua agama itu benar? Benar menurut pemeluknya. Pasti. Saya Islam menganggap Islam paling benar. Kalau ada orang yang beragama Kristen, pasti menganggap Kristen paling benar. Udah pasti. Kalau saya menganggap Islam ini tidak benar, saya udah tinggalkan dari dulu. Kan begitu logikanya. Ya kurang lebih seperti itu, Kang Abu. Keren, Cak. Luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Cak Is. Dan ini banyak banget yang ngomong bahwa kita perlu Cak Is nih untuk, penting lah gitu keberadaan Cak Is. Dan kita sama-sama doakan. Ini nih keren banget dari Bu Teti. Indonesia amat sangat membutuhkan orang-orang seperti Islah Bahrawi. Sehat terus, Cak Is, katanya. Wah, mantap, Cak. Terima kasih atas inspirasinya malam hari ini yang saya rasa menggetarkan gitu ya. Membuat kita juga semakin aware, membuat kita juga semakin melek. Yuk, beragama dengan kasih sayang dan yang paling penting selalu toleransi dan ya balik lagi ya kembali mencintai NKRI gitu, itu tentu saja. Nah, oleh karena itu, Cak, sebelum istirahat nih, habis ini bisa langsung istirahat. Final sedikit aja penutup, final statement untuk episode 415. Monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apapun tafsir keagamaan yang kita yakini, agama apapun yang kita yakini, keimanan apapun yang kita peluk, bagaimanapun harus tetap memegang teguh dua hal itu tadi. Yaitu yang pertama adalah menjunjung tinggi kemanusiaan dan selalu ingin mewujudkan kedamaian. Karena dengan beragama kita tidak boleh membenci orang lain dan tidak boleh sibuk menghitung dosa orang lain, serta kita tidak gelisah oleh keimanan orang lain. Kita beribadah dan mengingat Tuhan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu punya pikiran baik, husnuudzon kepada siapapun. Karena bagaimanapun, ini mohon maaf, karena bagaimanapun hal-hal yang gaib, pintu-pintu kegaiban dan kunci dari pintu-pintu kegaiban ini semua mutlak hanya milik Allah. Kita tidak boleh menjadi penghakim, kita tidak boleh menjadi orang yang terlalu mudah mengkafir-kafirkan orang lain, karena itu semua adalah hak-hak yang dimiliki oleh Allah. Kita semua tidak tahu, kita semua ini tidak tahu akan kemana di akhirat nanti, kita hanya selalu berusaha untuk mengingat Tuhan, kita selalu berusaha untuk beribadah kepada Tuhan sesuai dengan ajaran masing-masing, untuk urusan akhirat kita serahkan juga kepada Tuhan. Begitu, terima kasih.